Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fiksa ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita pengen coba review ya. Review skin terbaru dari CN Type 055A ini ya. Dan di sini ada dua skinnya, kalian bisa lihat di sini, Harimau Emas sama Harimau Putih ya. Harimau Emas ini udah pernah saya review juga di video sebelumnya. Sekarang kita review yang Harimau Putih ya, skin Harimau Putihnya. Dengan harga 14.000 gold ya. Jadi kalian bisa lihat di sini gold saya habis cuman untuk beli dua skin yang tidak terlalu berguna ya, karena tidak menghasilkan damage ya, cuman untuk gaya-gayaan ya. Dan kalau kita menggunakan skin pasti auto di lock gitu kan. Langsung aja kita cobain di mode online ya. Kita pamerin ya skin kita di mode online, itu enak banget ya. Pasti nanti ada yang bilang, "Wah, sultan ini ya, sultan ini ya." Jadi itu. Nah, lebih tepatnya sih skin ini lebih enak dipakai di map-map gelap ya, dibandingkan di map-map kayak gini nggak terlalu kelihatan. Nanti kita cobain ya di mode offline. Sekarang kita cobain di mode online dulu aja. Nanti kita gaskan. Gak ada yang mau open map nih, yakin. Ini ada semua nih. Makan tuh. Nice. Mantap sekali teman-teman ya. Menggunakan skin Harimau Putih ini tuh menambah damage ya. Nodar, ada izinnya Mato. Sekali guys, sabar. Santai dulu. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Ya, begitulah pokoknya ya, bentuk skinnya ya. Keren sih teman-teman ya untuk skinnya. Kalau pendapat aku keren sih. Worth it kok untuk dibeli. Tapi kalau kalian nggak ada gold, nggak usah beli deh. Nggak terlalu rekomen guys. Kalau kalian punya gold banyak, silakan dibeli. Ini ada kapal apa dong? Coba kita lihat dulu. Bahaya deh kalau kita nggak menyimpang ke. Kita fokus ke Gera dulu. Hei, ada yang ini ya, yang coverin ya. Santai. Kita fokus ke kapal induk. Oh, dan berede. Waduh, kita ditempuh. Bahaya banget nih kapal induknya. Merasakan. Fokus ke kapal induk. Ini kita nggak review, malah nggak nge-review ini dong. Ini bukan nge-review skin sih. Oke, nice. Tinggal kita sendiri, cok. Waduh. Wah, sangat gege sekali teman-temannya kita menggunakan skin ini ya. Wah. Ah, tinggal kita sendiri. Tapi lihat teman-teman ya, kita menggunakan skin ini damage kita bertambah coy ya. Bertambah. Dapat 1 juta damage, enggak tuh kill 2. Oke, kita coba di body offline ya dengan menggunakan map badai. Kalau di map-map gelap ini skinnya kelihatan cuy, kalian bisa lihat tuh. Dan kalau kita perhatikan ya, kiri sama kanan itu beda cuy. Nah ini harimaunya tuh terlalu cerah gitu loh ya. Kalau di sebelah sini dia agak nggak terlalu kelihatan untuk masalah badan harimaunya, tapi dia punya kayak menyala-nyala gitu loh.
Ini kalau ada listriknya sih lebih bagus teman-teman ya. Kalau pendapat aku ya, keren ya. Ya keren lah ya kalau pendapat aku, keren sih. Gimana sih menurut kalian tentang skinnya? Apakah keren? Kalau masalah gaya-gayaan oke teman-teman ya. Kalau masalah gaya-gayaan. Tapi kalau masalah untuk apa ya? Untuk yang punya gold dikit, kalau kalian beli skin ini jangan ya. Ini kalian beli skin-skin yang murah aja deh. Ini aja gue korbanin demi kalian loh. Demi konten gue guys. Gue beli aja demi konten doang. Gila KN Time 05 ini. 055A ini. Skinnya 2 kali. 2. Sedangkan kapal-kapal Yamato, Beliki, skinnya gak ada bro. Minimal ada lah. Setiap kapal itu punya skin spesial lah. Ini aplikasi banget cok. Oke, mantap sekali temennya. Kalau untuk pamer-pamer, nah enak. DNT 055A ini wajib punya ya, karena ini adalah kapal yang punya AA-nya banyak tuh, banyak banget tuh. Ini pakai kastan tuh. Ya, kita coba lagi. Tuh, kastan gue tuh. Wow. Gede sekali. Mantap. Kalau kita pakai laser enak. Oke. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini tentang review dari skin dari CN Type 055 ini dengan harga 14.000 gold. Apakah kalian pengen beli? Kalau kalian ada gold lebih, beli deh ya. Cukup bagus banget ya. Tapi kapal ini hanya bisa kalian dapatin di Battle Pass level 40 ya. Battle Pass level 40. Nah ini dia kapalnya teman-teman ya. Jadi wajib banget kalian nge-push untuk mendapatkan CN Type 055A ini. Eh, kok kapal ini ada skinnya? Hah? Wah, ini sudah sama skin kah? Kalau bener, wah GG teman-teman ya. Wah, kalian cukup nge-push, kalian akan mendapatkan CN Type 055A ini plus dengan skin Harimau Putih. Wah, ini sama skin ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini sama skin atau kapalnya doang? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Makasih semuanya udah mampir. Sampai jumpa di next video. Dadah.